Baru-baru ini publik digegerkan dengan video yang merekam aksi sadis seorang pria yang menyiksa burung enggang atau burung rangkong. Dalam video yang beredar, tampak burung sedang disiksa hingga tewas oleh seorang pria. Awalnya, sayap burung tersebut dibentangkan sambil dipegangi oleh dua orang pria. Salah seorang pria tersebut kemudian memukuli kepada burung tersebut menggunakan kayu yang ia pegang. Tak hanya sekali, pria tersebut dengan sadisnya memukuli burung enggang tersebut beberapa kali hingga si burung terkapar tak berdaya. Terdengar suara erangan burung enggang tersebut sebelum akhirnya terkapar. Setelah burung tersebut terkapar, pria yang memukul tadi menginjak leher si burung hingga tewas. Aksi keji sekelompok orang yang membantai seekor burung enggang itu pun menuai kecaman publik. Kejadian penyiksaan burung enggang tersebut ternyata terjadi di Nagaland, India. Pelakunya terdiri dari 3 orang pria yang telah ditangkap oleh tim Divisi Satwa Liar.